Okay, welcome to 10 Year Celebrate Minecraft. Jadi ini adalah ulang tahun Minecraft. Mungkin wow. Ini sudah lama ya, saya baru tahu dan ini di marketplace itu gratis ya. Ini gratis kok, nggak beli pakai koin atau pulsa. Jadi sudah 10 tahun Minecraft menemani kita siang hari dan malam hari, kita selalu bermain Minecraft. Setuju mana penghuni Minecraft, mana gamers Minecraft? Saya sangat senang memainkan game ini karena ini sangat hebat, game yang sangat hebat. Jadi kita diberi apa itu, seperti yang saya ditumpangi ini itu lupa saya lah. Jadi di sini gelap sekali ya. Wow, Mei 2009 free alpha. Jadi ini adalah updatean Halloween update yang ditulis bulan, tanggal dan pembuatan 2010 adventure update. Pretty scary update 2012 dan apalagi ini, redstone horse update dan update text change the world 2013. Dan kita lihat lagi ke depan, Februari 2019 frostburn update 2016, November 14 2016 exploration update Dead. Dan ini block world of color update, block yang penuh warna, dan aquatic update, segala sesuatu yang tanaman yang ada di dalam air. Berarti tahun 2019 ini belum update lagi Minecraft. Jadi di sini kita bisa dihancurkan? Bagaimana saya ke situ kalau tidak bisa dihancurkan? Pasti ada jalan lain. Wow, chest yang berukuran besar, the big chest. Di sini ada chest, ada buku dan 10 years of Minecraft. Oh, ini peta dari world, dunia Minecraft ya ini. Jadi saya berada di tengah-tengah ya. Berada di tengah-tengah. Kita baca dulu. Wow, bahasa Inggris. Oh no, saya tidak lulus bahasa Inggris. Maafkan saya. Welcome to the vault. Here you will find every block in Minecraft. Safety under lock and key. Not really, it's much more high tech than that. The vault uses a super secret 6 digit kode. Jadi ini saya tahu bagian ini saja, 6 kode tersembunyi which you will never guess. Now what was it again? Having looked after Minecraft block since day, I'm getting forgetful. I really should write down somewhere. Kita scroll ke halaman 007. oh, ini dia 17.05.09. Jadi ini adalah celebrate Minecraft, ulang tahun Minecraft. Berapa tadi saya lupa? 17.05.09. Mana? 17.05.09. Wow, so cool. Jadi kita akan ke atas. Wow, sesuai yang dituliskan di buku tadi, kalian akan melihat beberapa blok dan di dalamnya
and stone brick sesuai dengan apa maksudnya cerita mereka tersendiri. Jadi blok-blok ini mempunyai cerita mereka tersendiri. Hebat ya, blok juga punya histori. Kenapa kita tidak gitu? Oke, ini berapa lantai ini? Oh, banyak sekali lantainya ke atas. Mari kita coba ke atas. Wow, 10 years Minecraft. Saya sangat bangga akan game ini. Wow, so cool. Itu adalah pintu ke luar ya. Kita coba ke atas dulu. Sama saja ya. Semuanya tentang blok gitu, cerita blok. Mungkin saya membacakan ini tidak akan habis 2 hari, coy. Dispenser. Oh iya, dispenser. Wow, sangat megah ya. Piston. This is piston. Masih ada ini 3 tingkat, bro. Masih ada tinggal 3 tingkat ke atas. Kita coba ke atas dulu ya. Kita review. Pasti blok lagi. Apa ini? Manufactured blocks. Nggak ngerti saya. Wow, ini adalah blok yang langka-langka, diamond, apalagi itu yang hijau-hijau, apa sih, nggak tahu namanya, gold block, dan sudah tidak ada lagi itu. Mungkin blok-blok yang spesial dan dikhususkan ditaruh di atas. Oke, kita ke bawah lagi, jangan sampai jatuh, karena kalau jatuh nggak tahu ini diberi HP saya. The Biome Domes. Kita baca apaan ini. Satu, dua, tiga, empat. Jadi yang apa ya? Gimana ya caranya? Satu, dua, tiga, empat. Gimana sih? Kecepatan. Jadi yang titik hitam ini mungkin adalah ini ya. Yang lainnya saya sudah pernah main ini, yang lainnya adalah Fata Morgana, tidak bisa diinjek gitu. Gitu, tidak bisa diinjek blok yang lainnya. Jadi kita lewat sini dan sebelah kiri adalah titik hitam. Jadi ini bukan This is not okay. This needs to stop now. Fata Morgana and jam on. Sorry. And jam. 1 2 3 4, 4 langkah ke depan. Jam. Wow. Oke, jadi setelah saya riset dan teliti lagi, tadi kurang lebih saya mati 10 kali. Jadi setelah saya riset dengan rumus ini, rumus perkalian silang dan akar tunggal, jadi itu dari bawah, bukan dari atas.
dari bawah ke depan 3 kali. Saya akan memakai insting naga saya supaya tidak cepat lupa, ke pop ke atas 3 kali. Pop and pop 3 kali dan baca lagi insting naga cepat jangan mengecewakanku. Ke kiri 2 kali. Flip-flop ke kiri 2 kali dan ke serong kanan, mana ini serong kanan 1 kali. Jadi kalau ingin memakai lompatan yang jauh ya, ini tidak mungkin ya kesana lompat gini aja. Jadi kalian tap-tap, double-tap, double-tap. Kesalahan teknis. Oke, mari kita ulang. Flip-flop, 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 and flip-flop, flip-flop, double tap. This is not okay. Double tap. Flip-flop, flip-flop, flip-flop. Kenapa ya saya jadi ini gitu. Gemeteran. Flip-flop. Apakah ini yang namanya bau kekalahan? Flip-flop. Ah! Tidak akan pernah mengetahui apa yang saya lalui untuk datang ke sini. And ya, kau sekarang mengetahuinya. Jadi setelah kita melewati rintangan itu, saya benci rintangan yang lompat-lompat. Jadi sekarang kita ke atas. Wow, sungguh sangat megah. Jadi apa ini? Ini tour destinasi kita. Jadi saya pernah ke sini, pernah ke atas. Pernah ke atas maksud saya. Dan lihat alam sekeliling, lihat keindahannya, lihat semuanya. Jadi di sini kita itu dapat misi ya, dapat misi yang dalamnya gimana sih? Yang dalamnya Adventure Time. Jadi kalian di sini diharuskan untuk mencari bunga poppy, dandelion, melon, carrot, lily pad dan lain-lain. Dan saya sudah selesai misinya, ini poppy, dandelion, melon, ini melon, carrot, lily pad dan yang lain-lain. Setelah itu kalian diberi pedang ini. Pedang berlian yang berwarna orange. Wow. Jadi mana petanya? Mana sih? Ini petanya.
Jadi ini petanya, kita baru ke atas ya, lurus ke depan. Jadi itu ini petanya seperti apa itu ya, segi berapa sih, 1 2 3 4 5 6, segi 6, dan kita baru selesai satu misi gitu, satu misi ke depan, dan kita bakalan lihat-lihat dulu ke sini ya. Wow, sungguh sangat indah ya. Mungkin saya tidak akan pernah bisa membuat yang seperti ini. Dan ini itu dirancang sebagai pijakan. Kita di sini tidak bisa menghancurkan apa-apa. Wow, benar-benar sungguh sangat megah. Sangat megah, coy. Jadi di sini itu ada apa itu ya? Baca-bacaan gitu, kata-kata follow the read more book. Kurang jelas. Andaikan saya bisa ke sana. Oke kawan, jadi kita itu baru selesai satu misi. Jadi destinasi kita setelah ini, kita bakalan ke mana ya? Ini arah utara. Kita bakalan ke sini. Destinasi kita selanjutnya ke arah kiri. Jadi kita kembali lagi ke apa ya? Kembali lagi ke tempat pertama, yang ruang-ruang semuanya berisi blok. Kita kembali lagi ke ruang pertama. Saya baru tahu itu ada 4 cabang. Dan kita turun. Jadi kalau kita sudah selesai ya misi ini namanya parkour, dinamakan parkour karena ya, kita diharuskan untuk loncat-loncat. Jadi kalau misi ini selesai, kita langsung bisa apa namanya? Transportasi teleportasi itu menurut saya. Nah, kita teleportasi kita ke, jadi kita tidak perlu melewati tantangan itu lagi kalau sudah selesai. Kita misi yang ke depan sudah selesai, jadi kita bakalan ke arah kiri. Dan ini ruangan lagi, coy. Dan di sini kita ditantang lagi oleh teka-teki. Teka-teki Red Stone. Wah, belum tahu juga ya saya ini bagaimana cara membukanya. Jadi sekian saja dari sini saya
menemani pertualangan kalian, saya pamit undur diri. Jadi saya akan membuat video ini series. Jadi ini series pertama, dan minggu nanti adalah series yang kedua. Saya pamit undur diri dan see you again. Bye-bye.